Masih dalam suasana lebaran, yeah. Yang ini ada cowok kotak yang memanfaatkan momen lebaran buat quality time bersama keluarga dan sang anak. Nah, nggak perlu liburan jauh-jauh ya, yang penting momen kebersamaannya nih. Kita lihat yuk ceritanya. Oke, dan info ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini, good people. Good afternoon and goodbye. Setelah disibukkan selama dua hari merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga besar, rupanya momen liburan lebaran dimanfaatkan oleh basis grup musik Kotak, yaitu Cua Kotak, untuk menjalani quality time bersama putra tercintanya, Raja Sabda Sakaputra Firmansa. Seperti yang terlihat kemarin, Cua mengajak sang anak bermain di sebuah wahana bermain anak yang berada di sebuah pusat perbelanjaan. Halo good people, aku Cua Kotak. Sebelumnya aku pengen ngucapin buat kalian semua yang sedang memulai aktivitas kembali, sama seperti kita ya nak ya. Kita mamanya jadi besok itu udah mulai manggung lagi, udah mulai keluar kota lagi. Jadi setelah lebaran ini pengen menghabiskan waktu lagi sama Raja. Dan papanya juga lagi sibuk di bengkel kan. Jadi kita bertiga aja ya sama Mbak Encus ya. Seperti apa keseruan kita? Ikutin terus ya good people. Ciao. Iya anak ini aktif sekali, aktif sekali. Ini kan anak laki, apalagi anak laki pertama. Nantinya ke depan dia punya tanggung jawab yang lebih besar sebagai anak laki pertama, punya adik-adik, harus menjaga. Terus ya dari kecil sih kita ngebentuk. Dunia anak memang merupakan dunia bermain. Mengajak anak bermain ternyata juga mempunyai cara tersendiri agar sesuai dengan kebutuhan anak. Begitupun Cua yang mengaku mempunyai tips tersendiri ketika mengajak Raja bermain. Main kalau misalnya dari aku pribadi, ya itu tadi yang penting harus berkualitas. Jangan kita sering main tapi kitanya tidak ada benar-benar di sampingnya dia, percuma. Kayak misalnya kalau kita ngobrol main sama dia, ya sebisa mungkin ya kita sejajar matanya supaya dia merasa sama gitu kan. Enggak yang mama di atas atau anaknya di bawah, enggak.